Halo, video saya kali ini akan memberitahu cara merekam layar dengan HP Android Xiaomi. Yang saya pakai ini adalah Redmi 8. Bukan yang Note ya, tapi yang biasa. Nah, untuk Xiaomi ya, HP yang Xiaomi lebih ada banyak kemudahan, jadi kalian bisa rekam layar tanpa mendownload aplikasi apapun, kemudian tanpa root, lalu tanpa menginstal atau merubah apapun. Kenapa? Karena di Xiaomi ini sendiri sudah dilengkapi dengan aplikasi rekam layar yang didukung oleh mikrofon, jadi tidak perlu mendownload aplikasi yang mendukung suara eksternal atau perlu tambahan mikrofon eksternal seperti make headset ya. Jadi kalian nggak perlu yang untuk Xiaomi. Oke, kita langsung aja caranya. Di HP Android Redmi kalian buka ya. Di situ ada aplikasi rekam layar. Ya, klik, oke. Lalu klik bagian atas yang seperti roda gerigi. Nah, ya, untuk hasil yang bagus kita ubah resolusinya, naikkan, ya. Ambil resolusi yang paling atas. Kemudian, nah, untuk mengubah suara. Agar suara kita terekam saat kita sedang merekam layar, yang harus kalian ubah adalah sumber suara. Di sini ya, di sini sudah saya checklist untuk mikrofon. Jadi nanti di sini sebelumnya adalah ada tiga pilihan, yaitu hening, mikrofon, dan sistem. Nah, kalian harus mengeklik mikrofon. Kalau sudah diklik mikrofon, dipilih mikrofon, maka nanti rekam layarnya ini akan muncul suara kita. Oke? Kalian bisa coba. Jadi hanya mengubah sumber suara, maka suara kalian akan terekam. Mudah bukan? Silakan dicoba ya.